Raut wajah Harudin dan Kurnaisih masih murung sudah sepekan, sejak Darel anak hilang di Subang itu belum ditemukan hingga hari ke-10, pada Rabu, 3 Mei 2023, Darel dinyatakan menghilang sejak Senin 24 April dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Hilangnya Darel tersebut pun sempat viral dan menghebohkan warganet. Harudin mengatakan, pada pencarian di hari terakhir, kemarin, dia berharap sang anak bungsunya itu masih dapat ditemukan dan berharap akan ada keajaiban. Menurutnya, dia dan sang istri tak menyangka mendapatkan musibah setelah anaknya tersebut hilang saat di momen bahagia seperti Lebaran. Selain itu, dia juga mengaku akan mengikhlaskan apabila sudah ketemu dalam kondisi apapun. Hilangnya Darel sejak sepekan ini menghebohkan warga karena disertai kabar mistis. Apalagi, sebab awal Darel anak hilang di Subang itu masih belum bisa dipahami secara nalar. Selama masa pencarian, anjing pelacak dari Polda Jabar belum bisa memberikan petunjuk terkait keberadaan Darel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!